Tahun 2023, sektor perhotelan di Kota Banda Aceh diyakini akan terus membaik seiring dengan meredanya pandemi COVID-19. Sektor tersebut masih menjadi salah satu andalan perekonomian ibu kota Provinsi Aceh selain restoran dan juga perdagangan. Saat ini total ada lebih dari 80 hotel dengan berbagai klasifikasi, mulai dari jenis hotel melati hingga hotel berbintang yang beroperasi di Kota Banda Aceh. Diperkirakan di tahun ini bakal ada 2 hotel lagi yang akan beroperasi di Kota Banda Aceh. Pemulihan sektor perhotelan di Kota Banda Aceh terus berlanjut, terutama bersumber dari sektor perjalanan domestik. Diperkirakan bisa setara dengan kondisi sebelum pandemi, apalagi didukung dengan berbagai event baik di tingkat lokal maupun nasional. Pertumbuhan ekonomi di Banda Aceh sudah mulai menggeliat. Kita harapkan nanti bisa tumbuh sampai 5-6%. Di mana selama 2 tahun ini kita dilanda pandemi, saya kira banyak beberapa daerah dan dunia juga terkena. Mudah-mudahan dengan 2023 yang disebutkan, ekonomi Banda Aceh terus bangkit ya. Amin. Selain dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, tumbuhnya jasa perhotelan di Kota Banda Aceh juga diyakini mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang tergolong besar. Hal ini pula nantinya yang berimbas pada berkurangnya angka pengangguran di Kota Banda Aceh. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh.